Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel di tutorial hijab berdua-dua. Di kesempatan video kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab model seperti ini. Ini cocok banget buat acara hijab pengantin, hijab wisuda, ataupun hijab fashion show, hijab pesta lainnya juga oke. Dan menurut aku ini benar-benar kece badai dan benar-benar kece parah. Dan aku suka banget untuk model look seperti ini untuk hijabnya. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana caranya aku bikin tutorial hijab model seperti ini, saya langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Oke, kita lanjut aja ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4 taris dan seperti biasa dibikin segitiga dulu. Kayak gini modelnya. Dan aku menggunakan 2 warna. Oke, kayak gitu. Pertama aku pakai yang warna biru aja dulu. Terus dipakai di bagian ujungnya seperti ini. Tinggal kalian rapiin aja dan sesuaiin dengan kenyamanan kalian pakai hijabnya ya guys. Terus aku pentulin di sini. Terus aku pentulin yang enggak ada kepala pentulnya gitu nih. Yang kecil biar lebih rapi aja. Terus aku pentulin di sini dan aku pentulnya yang ini aja, yang biasa jarum pentul biasa. Karena kan di sini bagiannya yang ditutupin gitu. Next, aku pakai yang hijab warna lain. Terus aku pentulin yang nggak ada kepala pentulnya gitu. Dan bagian ini masing-masing dibawa ke sini. Terus bagian yang biru juga sama dibawa ke kanan. Jadi masing-masing disilangin kayak gini kan. Ditarik ke atas kayak gini. Buat kalian yang pengen lebih kencang lagi, kalian boleh menggunakan jarum di sini. Terus bagian yang ini aku tarik lagi ke sini. Ininya disisihin dulu ke belakang biar nggak ribet. Aku pentulin lagi di sini. Aku pentulin lagi di sini. Terus bagian belakangnya aku mau rapiin dan supaya nutupin sisa yang ini. Sisa yang ini ya guys. Aku lipat aja. Ini kan ada sisanya gitu untuk bagian belakangnya kayak gini. Aku tarik aja ke atas kayak gini. Jadi biar lebih rapi lagi untuk sisa yang tadi kan. Dirapihin aja serapi mungkin. Terus tinggal kalian uol-uol kayak gini. Terus sisa yang ini kan masih ada sisanya. Aku mau kepang aja kayak gini, kan? Aku mau kepang.
angin aja. Kayak gini. Kan. Gitu. Terus bagian yang ini kelihatan gak sih? Bagian yang ini tinggal dipentulin. Oke. Selesai untuk style yang pertama. Dan untuk bagian belakangnya, semoga kalian suka. Ini bagiannya seperti ini ya guys. Jadi buat kalian yang pengen lebih matching lagi, aku menggunakan aksesoris brush kayak gini. Kayak gini kan? Kayaknya oke ya. Oke, ya seperti ini untuk style yang kedua. Jadi modelnya sama, tapi pakai aksesoris kayak gini. Tadi kan nggak pakai aksesoris ya. Jadi sekarang ini pakai aksesoris. Jadi ini kan aku pakai baju polos ya. Terus aku mau masukin aja dulu ke sini. Kayak gini lah. Nah ini kan kayak gini. Jadi ini tuh kece, bener-beneran kece pokoknya. Pokoknya kayak gini nih. Dan kalau bisa sih ininya ditutupin sama hijab gitu ya. Kayak gini kalau bisa sih. Lebih kece deh kayaknya. Oke, kayak gitu aja. Terus aku pentulin di bagian sini. Oke. Jadi kan ini multifungsi banget ya guys, untuk aksesoris dadanya kayak gini bentuknya. Jadi buat kalian yang punya baju polos-polos kayak gitu, gak usah khawatir, sekarang lebih kece dan lebih simple dengan menggunakan aksesoris seperti ini. Dan buat kalian yang suka dengan aksesoris seperti ini, kalian boleh request warna ya guys. Jadi buat kalian yang pengen aksesoris hijab ataupun aksesoris multifungsi ini, tinggal cek di description box untuk klik linknya dan nanti langsung ke agennya. Oke, semoga kalian suka ya untuk tutorial video kali ini. Dan untuk bagian belakang hijabnya, kalian tadi udah lihat kan seperti ini. Jadi kayak gini loh guys, untuk aksesoris pundaknya atau multifungsi. Ini bisa juga untuk aksesoris hijab ya guys. Jadi multifungsi banget menurut aku. Terus kayak gini kan, jadi langsung ditempel kayak gini untuk aksesoris pundaknya. Kayak gini kan. Nah ini untuk aksesoris pundak, untuk bisa baju polos, multifungsi banget. Terus buat kalian juga yang pengen aksesoris hijab juga, kayak gini kan bentuknya. Tinggal kalian lipat aja kayak gini. Tinggal kalian lipat seperti ini, jadi seperti ini dan multifungsi banget. Kece enggak sih guys? Bener-beneran kece parah ini mah. Tuh, pokoknya kayak gini kan. Jadi bisa dipentulin kayak gini. Bisa dipasang dan tinggal kalian pentulin aja. Nah, kurang lebih seperti ini untuk aksesoris hijabnya. Dan seperti ini. Ini multifungsi banget. Jadi enak banget dalam satu model bisa dibikin beragam variasi gitu.
Yaps, jadi itu untuk tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. Dan buat kalian juga yang pengen kritik ataupun saran, silakan komen di bawah. Tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya, yang motivasi aku supaya kedepannya lebih baik lagi. Dan buat kalian juga yang pengen subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis loh guys. Oke, segitu aja untuk tutorial video kali ini. Semoga kalian suka. Dan see you all in next video.